Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman tuh cuci tangan secara bersih dan jaga kesehatan. Terus tonton channel ini di rumah saja ya. Berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama, yaitu adalah Samsung. Dilansir dari berita online dari kompas.com, spesifikasi dan harga Samsung Galaxy M32 di Indonesia. Penjelasannya yaitu, Samsung resmi memboyong smartphone Samsung Galaxy M series terbarunya, Samsung Galaxy M32, ke pasar Indonesia. Ponsel baru yang menghuni segmen kelas menengah ini datang dengan fitur andalan berupa kapasitas baterai jumbo 5000 mAh serta dukungan fast charging 25W. Samsung Galaxy M32 mengusung layar Super AMOLED 6,4 inch beresolusi Full HD Plus. Di bagian atas layar terdapat poni atau notch bergaya Infinity U display yang memuat kamera selfie 20MP. Layar Samsung Galaxy M32 juga mendukung refresh rate 90Hz. Di bagian punggung Samsung Galaxy M32 terdapat 4 kamera yang memuat dalam modul berbentuk persegi. Konfigurasinya terdiri dari kamera utama 64MP, kamera ultrawide 8MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth sensor 2MP. Samsung Galaxy M32 ditenagai chipset MediaTek Helio G80. Ponsel ini tersedia dalam dua pilihan RAM dan penyimpanan, yakni 6/128GB dan 8/128GB. Memori internal bisa diperluas dengan microSD hingga 1TB. Spesifikasi lainnya, menurut keterangan resmi Samsung Indonesia yang diterima Kompas Tekno Selasa tanggal 27 bulan 7 2021, ada NFC, fingerprint scanner atau side mounted, Hyper Engine Game, dan OS Android 11 dengan antarmuka One UI Core 3.1. Di Indonesia, harga Samsung Galaxy M32 dibanderol dan harga Rp3.299.000 dan tersedia dalam 3 varian warna, yakni light blue, black, dan white. Samsung Galaxy M32 akan dijual di Indonesia melalui skema flash sale pada tanggal 28 sampai 30 Juli 2021. Flash sale Samsung Galaxy M32 akan berlangsung di situs resmi samsung.com dan sejumlah marketplace rekanan. Selama periode flash sale, Samsung akan membanderol Samsung Galaxy M32 dengan harga khusus, yakni menjadi Rp3.099.000 dari harga normal Rp3.299.000 untuk versi 8/128GB. Samsung Indonesia belum mengumumkan untuk harga Samsung Galaxy M32 untuk varian RAM dan penyimpanan 6/128GB. Sebelum membeli, simak spesifikasi lengkap Samsung Galaxy M32 di Indonesia dalam tabel berikut. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama yang dilansir dari berita online dari kompas.com, yaitu spesifikasi dan harga Samsung Galaxy M32 di Indonesia. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial, dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.